Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun kita sedang berada saat ini, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan. Amin. Bertemu lagi dengan saya di channel Sang Fajar. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika channel ini bermanfaat untuk sobat YouTube semuanya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesuksesan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di satu daerah di Kabupaten Bandung Barat, dan saat ini kita sedang melintasi jalan raya, yaitu Jalan Raya Raja Mandala. Dan Jalan Raya Raja Mandala ini masih masuk ke wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang menuju ke arah Cianjur. Dan hari ini kita akan coba update situasi dan kondisi jalannya, mulai dari titik ini menuju ke arah Cianjur. Ya, jadi ikuti terus ya teman-teman semuanya. Dan dari titik ini kita terus berjalan menuju ke arah Cianjur. Dan jalan yang sedang kita lintasi ini adalah sudah masuk ke Jalan Nanggiling Cirayu ya teman-teman. Dan nanti di depan sana setelah melewati jembatan, kita akan masuk ke kota Cianjur. Ya teman-teman semuanya, kita sudah melewati jembatan, dan di depan kita ini adalah Gapura Selamat Datang di Taman Asfaul Husna Cianjur. Dan ini adalah perbatasan antara kota Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat atau Kecamatan Cipatat ya teman-teman semuanya. Ya, masuk ke wilayah Cianjur ini berasa sangat nyaman ya teman-teman. Selain untuk arus lalu lintas di siang hari ini yang enggak macet ya, atau sangat lancar, juga untuk cuaca di langit Cianjur ini sangat cerah ya teman-teman semuanya. Dan ini adalah Jalan Raya
Cianjur, Bandung ya teman-teman semuanya. Dan dari titik ini kita tinggal lurus aja sambil menikmati keindahan alam di sekitar jalan Cianjur ini yang masih sangat hijau ya. Di kiri atau kanan jalannya masih banyak juga untuk persawahan ya, yang jarang kita temukan di beberapa kota lain. Jadi sambil berjalan kita sambil menikmati suasana yang ada di jalan raya Cianjur ini ya teman-teman. Ya, seperti apa situasi dan kondisi jalan dan area di sekitar Cianjur ini, ikuti terus ya teman-teman semuanya.
Ya, teman-teman semuanya, sudah hampir 16 menit kita berjalan menyusuri jalan raya Cianjur ini. Untuk mengurangi durasi video, nanti kita akan lanjutkan untuk perjalanan ini di video berikutnya ya teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, demikian update perjalanan kita untuk siang hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.